Assalamualaikum semua. Apa khabar? Saya pergi Singapura tadi, pergi Orchard Road. Singgah sebetul orang minta buat ceramah lah. Ya? Apa nampak? Oh, sini Mike, nampak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, seperti biasa program saya ni semakin hangat, semakin popular, semakin glamour dan juga mendapat sambutan yang begitu meriah, saudara-saudara. Dan pada malam ini ingin saya bagi tahu nama program saya, ya tuan-tuan dan puan-puan, Napok sama tapi bukan dia. Oh, layak gitar tak apa. Ha? Jadi di mana saya ingin menyeru semua supaya sebut sama-sama boleh semua Johor Bahru? Program kita yang diberi nama Napok sama ya. Jadi seperti biasa program ini sangat cukup rating dia cukup tinggi sampai banyak pihak meminta. Jadi program ini seperti biasa kata menyelesaikan masalah rumah tangga, masalah suami isteri, masalah kewangan dan juga masalah benda-benda lain. Di mana saya mendapat email ya, email lambung pula. Email yang dihantar supaya menyelesaikan beberapa satu masalah. Email ini yang ditulis daripada mereka yang tinggal di kawasan pendalaman. Tribalah Justin Bieber Malaysia. Awi. Rancangan terbaru Buang Bicara Talk Show yang diberi nama Tunggu. Ini semua bayar. Hey. Okey, jadi dalam baik itulah dia. Hey. Dah buat. Lu siapa, bye? Bye. Hey. Lu siapa? Ha? Batman, Superman. Sabar, saya kenal awak siapa dia. Tapi jangan kacau program saya ni. Saya nak bagi ni menyelesaikan masalah ni. Hai. Tak pernah orang kacau program aku. Tiba-tiba datang berjubah pula datang kacau program aku. Ini semua bayang. Allah. Dah program saya ni, ni program saya. Ini program awak. Kalau betul ni program awak. Ini program apa? Ini program Napok sama tapi bukan. Kita buih. Sekarang ni macam mana boleh kacau program saya ni? Saya ni dah lama tak pukul orang. Sabar. Dah lama ni tak pukul orang berjanggut ni. Awak tahu siapa? Tahu. Siapa? Ini semua Apoyo. Saya Justin Bieber Malaysia. Awe! Okey. Apa kata kita gabung program kita, selesai masalah. Sebab program saya pun untuk selesai masalah. Kalau awak nak ajak saya gocoh, tak selesai masalah. Takutlah tu nak bertumbuh. Bukan takut. Bukan takut. Tak berani. Okey. Dah kalau berani sangat, cu sepak. Sepak. Ni. Ni dah berani. That's good. Gini. Nama program saya dengan program awak kita gabung sekali. Okey, kita tengok apa jadi. Napok sama tapi bukan dia. Tunggu, ini semua poyang.
Sedap juga. Cantik. Kita jemput dia. Okey. Ha. Okey. Ya, jadi anda semua bersama saya Alek Nu Wakap Awe dalam program. Dalam program. Nampak sama ini semua poyo. Tunggu apa itu? Jonathan. Khas untuk pembina-pembina Maharaja Jelawat Mega. Walaupun belum 100% boleh, Kohan kembali menjegar final Maharaja Jelawat Mega 2012. Itu dia. Dan kita dengarkan sekarang ini apa kata Justin Bieber Malaysia. Oh, bang, sorry bang. Lu memang poyo. Baik, Assalamualaikum. Ini satu kejutan. Saya rasa tadi saya ada cakap-cakap dengan Johan di bawah. Dia rasa tak boleh naik ke atas. Tapi agaknya semangat membakar ni terus naik jadi terperanjat ni. Tepukan untuk Johan. Semangat ni yang mungkin akan membawakan sesuatu tuah kepada anda, insyaAllah. Macam mana pun, beberapa minggu yang lepas Zizan tidak bersama, tetapi tetap menampakkan kekuatan dalam kumpulan Jozan. Dan InsyaAllah selama 10 minggu apa yang awak lakukan ni semuanya yang terbaik. Sampailah ke hari ini, saya doakan anda yang terbaik juga, insyaAllah. Adakah Jozan juara Maharaja Lawak Mega 2012? Kalau anda ingin mereka jadi juara, takkan undian anda segera ke ML 3, 5, 10, 20 Jozan dan